Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Resident Evil 7. Dan ini gue mainin lagi dari awal, nggak dari awal banget sih. Dari terakhir itu gue sempet save manual kan. Tapi gue save manualnya itu sebelum gue ngelawan bapak-bapak di garasi atau Jack, ya kalau nggak salah namanya Jack. Lawan dia, terus habis itu gue harus ngulang lagi semua. Gue lawan dia, terus habis itu gue nyetel videonya lagi, video si Mia. Terus habis itu akhirnya gue bisa ngerekam lagi karena ini terakhir kali gue tinggalin di sini, oke? Okay? Jadi, buat kalian yang nggak tahu, nah reports to say a storm is coming, bla 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 bla. Oke, ini cerita tentang bahkan ada badai di rumah ini, di daerah rumah ini. Dan itu kayaknya sih sebelum nggak tahu sesudah mereka semua jadi gila kayak gini, nggak tahu gue. Ntar, yang gue butuhin. Oke, jadi buat kalian yang nggak tahu, gue sempat bikin videonya, video ini. Tapi habis itu mati lampu, dan karena mati lampu, gue harus ngulang lagi semuanya karena rekaman game ya itu nggak bisa gue pakai karena matinya secara otomatis atau secara dipaksa kayak gitu. Margaret moved that piece of shit hippie we caught from the hall to the processing area. Oke. Jadi kayaknya orang-orang yang hilang di rumah-rumah ini itu sengaja, maksudnya hilang itu karena diculik sama keluarga ini. Oke, gua nggak bisa buka lu. Kita kesini kan ya. Oke. Jadi untungnya juga, gua seenggaknya tahu untuk lanjutinnya gua harus kemana, harus kayak gimana, harus apa. Oke, itu si ibu-ibu yang tadi nangkep si Mia. Bukan tadi sih jatuhnya. Gue nggak ada lockpick gitu. Karena gue lupa gue dapat lockpick dari mana ya. Camp food. Aduh, nggak ada lagi yang bisa gue pakai. Ini gue pindahin dulu deh. Oke. Tadi gue pengen ngomong apa sih? Oh iya, rekaman ya, rekaman game ini ya. Karena sumpah gue setiap mau ngomong tiba-tiba ada sesuatu yang gue pengen kerjain dulu, jadinya gue nggak lanjutin cerita gue. Jadi ya gue harus ngulang lagi semua dari awal. Lu nggak ada lu handgun ammo, terus oke. Yang lu itu yang kebutuhin. Oke, jadi gue cabut dari sini. Halo. Iya. My little girl has given us a gift, and this gift is with me. Gue nggak mau buang-buang peluru gue, oke? As you can see, the family is only part of the gift. Ini sebenarnya buat kalau gue nyoba ngelawan dia, si bapak itu sekarang ini, itu sebenarnya nggak terlalu berguna sih. Karena dia ini kayak di Resident Evil 2, kalau kalian nonton video gue, itu dia kayak ini, kayak Mr. X. Jadi dia nggak akan bisa mati, maupun gue coba tembakinnya berkali-kali. Oke, jadi ntar lu, gue rada ayolah. Ini sih, kok gue ngeliatnya rada nggak bener gini sih. Come on, mana sih kebalik ya gue? Oh, pantesan gue kebalik. Maksudnya juga, kalau gue puter itu kadang-kadang gue nggak tahu dia puter itu kemana. Oke. Terus gue depresi, terus habis itu gue nggak ngomong apa-apa. Oke. Who builds this shit? Tahu, lu udah nggak usah ditanyain, jalan aja. Tadi gue sebenernya ada beberapa yang gue pengen ngomongin, tapi gue lupa gue pengen ngomong apaan, sumpah aja. Kenapa gue lupa ya? Udah, intinya gue ngomongin gamenya aja kali ya. Gak usah ngomongin yang lain. Enggak emo. Oke.
Oh ini gua ambilin dulu semua, oke? Siapa lagi sih, gue lupa dah. Oh, ini bisa gue buka sekarang nggak? Nggak bisa. Oh, oke, gue harus nemu fotonya. Maaf, jadi rada spoiler, walaupun nggak terlalu penting sih itu. Jadi kayak ada sesuatu di situ. Sekarang gue udah bilang, gue udah mainin ini. Dan videonya tuh rusak. Itu gue ada lockpick di mana ya lockpick gue? Foto apa tuh? Baca dulu. Vacationing husband. Jadi ini daftar orang-orang yang dicuri sama mereka. Oke. Terus. Oh, ini korban-korbannya, deng. Dan ini gue bingung yang ini. Emang gak ada apa-apa gitu? Kayaknya nggak mungkin banget dah. Soalnya gue juga nggak inget semua, oke? Walaupun gue tadi gue sempat mainin, karena pas gue mainin itu belum gue apa-apain ya, baru gue buka doang. What? Halo bro. Kalau yang ini mah nggak apa-apa, gue coba bunuh, karena mereka bisa mati tuh. Kalau si Jack yang bapak-bapak itu nggak bisa mati deh. Terlalu emang nggak ada apa-apa ya di sini? Gue lupa dah. Oke, ya nggak ada apa-apa. Terus, oh ya ke sini. Oke. Karena gue mainnya udah jauh di sebelum itu yang gue bilang mati lampu, gue mainnya sebenarnya udah lumayan jauh. Main jauh tapi belum selesai sesuai yang gue mau. Atas besar looking for me, I saw one head in the dissection room underground. Kayak ada salah satu kepala yang buat pintu depan tuh, yang ini nih. Dock set ini ada di depan. Yang buat di depan itu ada di bawah, di lantai bawah katanya. Terus anti coin ini buat apa? Gue nggak tahu. Kenapa gue ngomongnya queen sih? Ini kayak udah nggak penting. Obat juga gue taruh aja. Terus udah kayaknya itu aja dulu. Gunpowder deh. Gunpowder gue taruh dulu. Itu aja dulu. Gue nemu handgun ammo lagi. Sambil gue save dulu bentar, oke? Oke, sekarang kita ke lantai bawah, oke? Dan masih juga gue belum nemu banyak hal sih. Walaupun gue bilang gue sempat mainin sebelumnya. Setau gue itu pintu dikunci. Jadi gue lewat sini. Oke. Karena emang gue harus lewat sini. Oke. Oke, gue gak kaget yang... Masalahnya gue gak kaget jadinya. Tapi gue tahu. Tapi gue takut. Tapi gimana dong? Waduh, masih kena lagi, gue kira nyerah dia. Sini lu. Ih, ngapain lu joget? Dasar lu. Oke. Halo, bro. No. Oke, keluar. Keluar sini. Ah, 2 peluru gue gak kena itu. Gue buang peluru gue 2. Sini. Come on. Susah banget sih lu mati dong. Oke. Mulai lagi gue tegang. Gak ada apa-apa. I caught the guy who keeps just remember 3 ace and a handprint. Ini gue gak tau masih 3 ace and a handpoint itu apa. Strong cam. Oke, setau gue juga lu gak ada yang penting kan ini. Seinget gue. Iya, gak ada. Tapi kenapa yang ini gak ada namanya?
Dan yang ini nggak bisa gue buka kan? Iya, dikunci. Gue nggak tahu kenapa dikunci. Ada sesuatu lagi kah? Kayaknya nggak ada ya. Coba cabut aja. Itu stok gue dikunci, gue kesini. Gue buka. Oke. Apa sih pukul-pukul aja? Ini bunyi-bunyi kayak gitu. Handgun ammo. Handgun ammo. Yoi, banyak yang gue dapat. Ini kalau gue gabungin bisa gak sih lu? Sama herb. Strong first aid mat. Oke. Gue dapat petanya. Terus setau gue di sini scorpion key. You don't have enough space. Treasure photo. Kenapa lu gak bisa ngambil itu? Treasure photo. Lockpick juga ada lagi. Damn it, gue harus buang apaan? Oke, itu ntar deh. You don't need enough space. Kenapa tiba-tiba barang gue banyak banget ya? Oke, itu nggak ada yang bisa gue ambil jadinya. Nih, gue hancurin. Oke. No! Gue lupa jongkok itu, cek. Gue pencet kontrol tadi. Kontrol pakai obat. Damn it. Oke. Oke, halo bro. Slow. Hidung gue gatel. Hidung gue gatel. Gue gak tau kenapa hidung gue gatel. Damn it. Tahan dulu. Bro, lu bisa mati dulu gak? Hidung gue gatel, sumpah. Oke. Kenapa hidung gue tiba-tiba gatel sih? Treasure photo. Damn it, gue butuh itu. Gue harus naruh-naruh barang gue dulu nih. Oke, gue coba ke atas lu bentar deh. Buka. Bro, numpang lewat. Gue tapi naruh barangnya nggak di itu, nggak di apa namanya, tempat penyimpanan barang gue di safe area. Jadi gue pakai ini dulu. Oke. Buka. Jadi gue maksudnya naruh barang, ya gue naruh di tempatnya langsung. Oke. Langsung cabut lagi. Oke. Sama sisanya baru gue taruh di tempat barang gue yang tempat nge-save. Karena gue gak tahu Scorpion Key gue butuhin lagi apa enggak nanti. Tapi gue pegang dulu, oke? Okay? Dan powder gue gak terlalu butuh buat sekarang. Camp Flute gue bawa dulu. Ini gue taro. Antique Coin gue taro. Lockpick gue bawa. Udah itu aja, ya. Sama gue save deh, gue takut dah. So gue rada lupa. Dia terakhir auto save nih dimana, gue takut nanti jauh lagi. Terus gue mau load data. Ya gak sih? Udah. Penting ini ya, oke. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tinggal gue bawa yang tadi tuh, mana sisanya. Lu kan? Yep, treasure photo. Herb, kan pas tuh. Combine sama ini. Oke. Terus lu ada camp flute lagi. Gue cuma butuh herb lagi sih. Sama sini nih ada peluru shotgun nih. Gue ambil aja dulu. Oke. Ntar lu apa sih? Ular ding. Gue gak bisa pakai scorpion key pintunya itu. Karena scorpion key buat pintu yang ada lambang kalijengking ya. Oke. Sekarang gue kesini. Come on, bro. Damn it. Lari, Ethan. Oke. Okay. Enggak, gue takutnya dia enggak ngejar gue.
gue pengen dia ngejar gue supaya gue bisa ngebunuh dia gitu loh. Karena kalau misalkan dia nggak ngejar gue, dia nanti hilang. Iya nggak sih? Lu bukan hilang nggak sih? Ah, damn it. Obat gue tinggal satu ya? Iya nggak sih? Obat gue habis, oh nggak? Oke, cuman delay doang. Hidung gue gatel lagi. Gue nggak tahu kenapa hidung gue gatel mulu. Kenapa sih? Oke, thank you. Gue nggak tahu kenapa hidung gue gatel banget dari tadi. Oke, okay. Game fruit lagi. Ada herbnya? Nggak ada. Oh, itu herbnya situ tuh. Oke, okay. Gue seenggaknya bisa bikin obat kan? Oke, okay, gue garuk dulu dah hidung gue dah. Sebelum masuk, gue nggak tahu kenapa hidung gue gatel. Suruh dulu, makanya gue garuk hidung gue dulu. Come on, bro. Come on. Gue tau sih gue nembaknya nggak pas kepala, makanya dia nggak cepet matinya. Tapi susah. Gue nggak pernah jago tembak-tembakan. Oke. Okay. Ayolah, monitor gue lagi sekarang gue bermasalah. Nggak ngerti gue hari ini banyak buat masalah gue. Ah, come on. Ayolah, lu pakai obat lama banget ngeliatin tangan lu. Tuh kan, gua kesel itu doang mereka kabur. Karena gue pengen bunuh supaya gue tuh nyantai. Walaupun gue tau gue buang-buang peluru jadinya, tapi gue maunya ngebunuh. Ah yolah, lu kok dari sebelah sono sih? Ah, peluru gue habis. Oke, okay. You wanna go? You wanna go? Ah, damn it. Sakit itu. Oke, okay, fine. Gua tahu gua buang-buang peluru gua dan gua enggak peduli, oke. Okay? Ada sesuatu enggak? Itu ada sesuatu tuh di situ, tapi seingat gue tuh kayak apa sih, peluru shotgun gitu kalau nggak salah. Apa gue lupa? Gue coba tuh. Nanti gue bakalan coba ngecek lagi sih itu, mungkin suatu saat nanti kita akan bertemu lagi. Cara gue pakai gunpowder ini gimana sih? Oh, oh, game flute itu. I know. Iya, gue stupid. Gue nggak tahu gunpowder itu digabungin sama gunpowder jadi peluru. Karena gue keinget itu Resident Evil 3 sama 2 gunpowder digabungin sama gunpowder, bukan gunpowder sama gunpowder. Bisa lu keluar sini. Ayo lagi kita tanding lagi kita. Tanding lagi kita. Woi, woi, sini. Mana sih? Ini yuk. Oh, come on. Are you serious? Spuff. Udah nggak ada apa-apa lagi kan, itu doang kan? Ya, gue juga nggak guna gue.
Gue butuh shotgunnya sih. Gimana sih cara gue dapetin shotgun tuh? Sekarang peluru gue habis. Udah ada shotgun enak. Gue gak pusing kayak gini. Oke, gue save dulu bentar. Gue lanjutin lagi. Karena dari sini gue udah gak ada lagi yang gue tahu. Oke, makanya ya udah 20 menitan emang gue mainnya. Tapi gue coba balik dulu. Karena kan gue bilang kan ada sesuatu kan. Ntar lu, ini kan gue bisa pakai lockpick kan. Lu apa sih sih, gue lupa dah. Peluru shotgun. Peluru shotgun. Mana kaskus lah. Oke. Nggak ada peluru gitu atau apa gitu. Ah, damn it. Fine, man. Fine. Ini dia dari tadi ngasih gue shotgun mulu kan, peluru shotgun kan. Berarti kan harusnya deket-deket ini gue udah bisa dapet shotgun dong. Gak masuk akal kan kalau dia ngasih gue peluru shotgun. Tapi gue gak dikasih shotgunnya sama dia. Iya gak sih? Ini gue... Wah elah sih, bapak-bapak tuh datang lagi. Mana kayak serah gua, bisa nanya-nanya lo. Hey, Pak, sehat. Hidung gua gatel lagi nih. Gua nggak tahu kenapa kali ini kenapa hidung gua gatel mulu sih. What's the matter, son? You out of ammo? Iya, gua habis peluru. Tahu aja lo. Keren juga lo bisa tahu gua habis peluru. Ah nih scorpion, scorpion. Mana scorpion ki? Pakai. Cepet buka. Udah dapet shotgun. I'm tired of chasing all these shitheads around the yard. The next time you. This is all too fun. Ah, come on, really? Ah, yalah. I found you. Iya, gue juga sengaja gue pengen ngeliat lu soalnya. Udah lama kita nggak ngeliat. Bawel. Gue harus masuk sana, harus meriksa situ lagi tuh, dalam situ lagi. Mana ada yang belum gue ambil? I'm an old man, son. You can't take on an old man. Bawel deh dia. Gue tau lu kuat, tapi jangan sombong lah. Ah, gue dapet handgun ammo tapi gue gak punya ini. Terus let's item like this: living room, grandfather clock, the book in the recreation room, the section room, in the basement. Ini kenapa ada? Ini emang rahang orang apa asbak? Yang kayak rahang? Ini kotor gitu. Dear Mrs. Baker, have you been feeling recently? Blah 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 blah. Oke, ini surat dari rumah sakit buat si ibu-ibu atau istrinya si bapak yang lagi ngejar gue ini. Jadi mereka tuh sempat ke rumah sakit kayaknya buat diperiksa karena mereka mungkin awalnya kayak sakit gitulah. Oke. Shotgunnya ngambil tempatnya banyak banget tapi. Gue nggak tahu lagi gue. Gue nggak tahu harus gimana. Udah itu barang-barang gue taruh situ dulu deh. Starting to get hungry again. Oh, oke. Okay. Penting gue udah ada shotgun, oke? Okay? Hey. Oke. Okay. Jadi setau gue juga shotgun itu. Ini gue tahu ya. Gue bisa tuker. Karena ini shotgunnya shotgun rusak setau gue. Ini nggak sih? Nah, jadi gue ngambil shotgun yang ini. Iya nggak? Ah, iyalah, kebanyakan barang ternyata tadi. Gue lupa, gue kebanyakan barang. Oke, gue nggak jadi kesana, gue kesini aja lagi.
Gue taruh barangnya di sini aja. Oke. Okay. Nanti gue ambil tuh shotgun dulu. Gue taruh lu. Udah kayaknya itu dong. Gue gak ngeliat sih dia ada di mana. Oke. Okay. Dia nutup kan. Nah, karena shotgun yang ini yang bisa gue pakai, yang satu lagi tuh gak bisa. Jadi yang gak bisa itu yang ini kan. Nah. Oke. Okay. Gue udah ada shotgun. Tapi masa juga gue gak mau buang-buang peluru gue. Satu lagi tuh ada di dissection room kan, di lantai bawah. Tapi gue ke dissection room itu lewat mana? Buat gue dapet satu kepala lagi tuh yang buat buka pintu depan. Karena gue gak ngeliat dimana-mana. Oke, gue coba abisin dulu monster yang ada di sini nih. Oke, okay. Langsung pada mati kan lo? Yes. Oke. Okay. Karena gue pengen periksa sekitaran sini. Gak bisa gue buka. Gue butuh kuncinya. 3 ace and a handprint. Three A's and a handprint. Oh, 3 A's and handprint itu. Gua nggak tahu. Oke. Damn it. Gue muter-muter nyari jalan. Oke, okay, fine. Gue gak ada waktu lama, sumpah aja. Oh, come on, kuat banget lu. Temen-temen lu pada mati sekali hit. Lu harus dua sih, lu kira lu spesial? Hah? Lu kira lu martabak? Decision room key. Ruangan yang sini gitu? Karena ada satu pintu yang gua nggak bisa buka pakai apapun kecuali pakai kunci kayaknya. Jadi gua pikirnya pakai lockpick. Oke. Okay. Siap-siap. Karena yang penting kita harus siap-siap dulu, oke? Okay? Buka. Ini dia yang gue butuhin. I was gonna be your father. Now she says he will be her father. No. I will find him and I will make him suffer. Polisi ya? Mungkin itu si polisinya dah. Dirubah jadi monster. Jadi juga emang semua monster yang gue lawan itu, itu orang-orang yang mereka culik. Mereka culik jadiin monster. Oke. Okay. Tapi gue bakal nyoba tempat buat gue nge-save manual dulu, oke? Okay? Karena gue mainnya udah cukup lama. Tapi dia udah auto-save sih itu. Kalau gue... Oke, gue ngeliat ada auto save di situ. Enggak ada auto save, enggak ada buat nge-save di situ. Yang manual. Jadi gue bakalan pasrah aja sama auto save. Karena gue malas baliknya lagi, jauh lagi. Tapi gue akhirnya udah sampai sini, oke? Okay? Jadi gue masih butuh satu kunci lagi, satu kepala itu. Itu tadi kalian lihat sendiri diambil kan. Dan itu gue sempat muter-muter, gue bingung. Gue coba cari apa yang belum gue kerjain dari game ini.
dan 3S sama handprint itu ternyata jawabannya selama gue muter-muter. Jadi gue harapkan terhibur sama videonya. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, dan juga kalau kalian belum subscribe jangan lupa subscribe, karena gue bakal namatin game ini kalau kalian suka game ini. Jadi kalau misalkan nanti gue mainin game ini lagi, kalian bisa tahu kalau kalian subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.